Mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah senantiasa kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas kesempatan ini kita hadir di sini tentunya dalam rangka untuk menyaksikan, mendengarkan salah satu peristiwa sakral dalam kehidupan kita, ijab kabul atau yang lebih asing kita ketahui bernama akadnya, mengajak kepada kita semua membuka acara ketika ini dengan bersama-sama membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya Muhammad Junaidi, kakak kandung Murniati binti Amiruddin menyerahkan kuasa perwalian saya kepada Bapak Jamaluddin Dahlan SAG Kepala KUA Kecamatan Wara untuk menikahkan adik kandung saya tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama Musafir bin Berukka dengan mahar gelang emas 5 gram 23 karat dan seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Terima kasih. Kita melangkah ke berikutnya sebelum tentunya kami awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i. Karena di mana pada pagi menjelang siang hari ini di rumah kediaman Bapak Amiruddin almarhum kita akan mengadakan acara pernikahan atau acara akad nikah saudara yang bernama Murniati binti Amiruddin yang akan dipersunting oleh saudara Musafir bin Berukka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk hidayahnya kepada kita semua yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Dan terlebih pula kita mengirim salam dan salawat atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi uswatun hasanah. Nabi yang seharusnya kita contoh dan suri tauladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin dan hadirat, kedua pun keluarga yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum acara akad nikah kita laksanakan, mari kita bersama-sama sejenak mendengarkan khutbah nikah yang saya akan sampaikan. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha allazi taza'aluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala idan ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayya wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayya wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la'ayatan liqaumin ia tabakkaru. Wakala Nabi sallallahu alaihi wasallam tasawwajun nisa fa inna hunna yatinakum bil ma'ruf. Wakala aidan ad-dunya mata'un wa hayru mata'iha al marhatis saliyah. Wakala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati fa man rahiba sunnati fa laysa minni. Kata Nabi, pernikahan itu adalah sunnahku. Barang siapa yang mengikuti sunnah saya, maka dia termasuk golonganku. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah nabiul karim.
Mari kita mulai acara ikat ajab kabul kepada saksi berdua untuk mendekat.